Terungkap pesan WhatsApp terakhir dari keluarga yang tewas membusuk di rumah kompleks Kalideres, Jakarta Barat. Disebutkan, pesan terakhir tersebut terkait tunggakan PLN rumah keluarga korban. Hal tersebut dibeberkan oleh ketua RT setempat bernama Asium. Asium membongkar percakapan terakhir antara dirinya dengan putri RG yakni Dian. Ketua RT itu mengirim pesan terkait tunggakan PLN rumah tersebut. Ia meminta agar pembayaran segera dilunasi. Pasalnya jika tidak dilunasi, aliran listrik akan diputus secara paksa. Asium pun meminta agar Dian memberikan kabar lebih lanjut terkait pembayaran itu. Lantas Dian pun membalas pesan itu dengan permintaan maaf. Ia merasa terlalu merepotkan ketua RT setempat. Dian pun berjanji akan segera memberikan kabar kepada Asium terkait pelunasan listrik. Sebelumnya Asium sempat menceritakan kronologi penemuan jasad satu keluarga. Keempat jasad itu yakni seorang bapak berinisial RG, anak berinisial DF, ibu berinisial RM, dan paman berinisial BG. Kemudian Asium mengatakan warga sudah mencium bau menyengat dari rumah itu sejak pekan lalu. Akhirnya warga yang penasaran memutuskan untuk memaksa masuk ke rumah tersebut. Selaku ketua RT, Asium dibantu warga mendobrak rumah keluarga RG. Setelah pintu berhasil didobrak, Asium dan warga menggeledah rumah tersebut. Tak disangka satu keluarga tewas di dalam rumah. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroje, menyebut korban tewas akibat kelaparan. Hal tersebut didapat dari hasil otopsi. Namun pihak yang berwajib masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.